Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita nge-game sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di game One Punch Man The Strongest server saya. Dan pada kesempatan kali ini di akun utama gue ya. Buat kalian yang sering ngikutin konten gue dari dulu, gue itu pernah membuat konten serial All Out Build Char-Char gak jelas. All Out Build Char-Char yang udah pasti tuh kalian gak mungkin build di era sekarang gitu. Dan di sini gue pengen bereksperimen, gue pengen seru-seruan aja sih. Ini for fun aja, konten for fun. Gue pengen nyobain gue nge-build char gak jelas ya. Karena kan kalau sekarang nih di akun utama gue, karena gue player lama kan, otomatis resource-nya kan udah SAC bisa full, ada refinement juga, terus ada SAC-nya juga udah lumayan ya kan. Jadi char-char yang kroco-kroco, kita bisa melihat potensi maksimalnya seperti apa gitu ya. Gue udah bikin serial ini udah dari lama dan udah banyak banget, dan sempat berhenti gue bikinnya karena pertama ke mepet resource, dan sekarang gue udah sedikit senggang resource-nya, jadi gue bisa riset-riset tipis-tipis. Suiryu yang ini gue udah pernah bikin, Genos ya. Genos ini gue build maksimal, gue juga udah pernah bikin ya kan. Terus ada char R, tikus tanah, terus mycoplasma juga gue bikin, dead gatling juga kemarin gue bikin, gue full build dead gatling, damage-nya sangat amat gila ya. Dan pada video kali ini dan pada episode kali ini, yang pengen gue build buat seru-seruan adalah King SSR Limited ya, mantap sekali. Buat kalian yang tahu nih, si King ini adalah char limited kedua guys, char limited kedua yang hadir di OPM The Strongest ini. Yang pertama Boros dan kedua King ya. Dulu ini sangat amat menggila guys. Dulu sangat amat menggila, dan gue gak tahu sekarang potensinya seperti apa. Dan kita bakal masukin dia ke fake level aja. Ini thanks banget nih fake level nih ya. Jadi lebih enak gitu nge-build-nge-buildnya. Ini gue mau lepas si siapa ya. Lepas si ini aja deh, Sonic deh. Gue lepas deh. Gue lepas, gue pakai aja diamondnya. Terus gue mau masukin si King SSR, berhubung nih ada berhubungnya juga, nanti gue kasih tahu ya apa ya. Oke, kita masukin dulu ke sini. Cakep banget Kingnya, langsung border oren-oren merah ya, cakep ya. Ada King UR yang di build bukan King UR nya tapi King SSR Limited ya, mantap sekali. Beuh, segar ya. Oke, langsung aja kita limit break. Kita limit break aja Kingnya om, cakep sekali. B5 bisa nggak? Aduh, kurang berapa? 66. Gue kurang 66. Ada hero, gue gas. Aku tidak peduli guys, aku sudah tidak butuh SSR guys. Kurang berapa? 4, berarti 26. Tenang. Kenapa gue berani ngegas sekarang? Karena gue punya ini coy. Lihat, gue punya 676. Gak pakai mikir, pakai aja semuanya di hero 100. Nah, pakai aja semuanya 100 di hero ya. Gak usah pakai mikir guys. Karena kenapa gue berani juga? Karena buat ini guys, karena gue buat figurin juga terpakai ya. Jadi gue langsung B5-in. Beuh, mantap sekali kan. Langsung gue B5-in. Mana lagi kan kita ngeliatin nih potensi King di era sekarang nih, damage-nya seperti apa, gue penasaran ya. Oke, dari segi evolusi udah, skill udah karena ikut masuk fake level, terus limit break udah, kita coba masuk ke awaken-nya. Nah, awaken mungkin di sini gue sedikit tipis resource-nya ya. Sangat amat tipis resource-nya, jadi gue bakal up seadanya aja untuk awaken-nya. Awaken juga lumayan bisa naikin BP ya, jadi nggak masalah, gue awaken 2-in aja. Nggak apa-apa. Ini kurang, aduh kurang dikit lagi cuy. Oke, kita kurang 3 biji ya. Fuse pakai 2, cakep banget. Aktivasi. Dah. Apa? Demi konten ya guys ya. Don't try this at home guys. Tapi ini nggak masalah sih sebenarnya dipakai, karena buat ini, buat figurin juga gitu. Evolusi udah, skill udah, limit break udah, awakennya udah kita upgrade. Di sini bisa ngambil ini, lupa gua guys. Lupa gua. Talent aktivasi ya, aktivasi aja lah, masih pakai yang hijau ya kalau nggak salah ya. Talentnya masih pakai yang hijau guys. Ada 2. Ada banyak banget, mohon maaf ya. Gila, nostalgia banget gak sih upgrade talent hijau? Terakhir kali kapan kalian nge-upgrade talent hijau guys?
Terakhir kali kapan kalian nge-upgrade talent hijau, cuy? Talent hijau gua sampai ada 2600 itu ya. Kenapa nggak dibalikin lagi talent hijau nih? Aduh, itu. Gue berharap ada talent hijau, guys. Kangen banget gue talent hijau ya. Jadi dulu karakter limited dulu tuh talentnya ada 3, talent 1, 2 dan 3. Kalau sekarang cuma ada talent 2 dan talent 3 aja ya. Sedih banget, guys. Oke, kita upgrade aja attack-nya aja karena kan kita mau melihat damage dari King ya. King ini based on attack. King ini based on attack, jadi kita build-nya fokus di attack-nya aja gitu. Di HP-nya nggak usah ya. Oke, cakep. Extreme training, gas terus. Gas terus. Gas lagi. Gaskan. Habis, kita pakai lagi kalau habis ya. Kalau habis tinggal pakai lagi, resource-nya ada banyak ya. Nggak kepake juga buat apa. Mending buat for fun aja. Gas terus. Gas lagi. Mantap, Paul. 9 9 9 10 10 om 10 om. Ah, udah cukup. Ininya nggak usah kita buka lah ya. Terlalu all in gitu ya. Oke, karakter evolusi udah, limit break udah, awaken talent. Terus kita, nah ini guys, inilah dia guys yang harus kita upgrade guys. Kita harus all in ini. Harus all in ini kalau untuk attacknya, karena dia based on attack cuy ultinya ya. Ultinya based on tech, jadi kita butuh sangat amat banyak ini. Oke, kita langsung upgrade aja ke 120 ya. Kita butuh berapa XP nih? Butuh berapa XP nih? Nyampe gak nih? Cukup gak nih gua 120? Makin seret 115, ah kayaknya gak cukup guys. Cukup. Beuh, cukup coy. Langsung mentokin ya. Terus gue bilang, emang ada apa sih bang yang lu siapkan bang? Kan kemarin kita gacha King Keepsake ya kan? Itu secara nggak langsung, gue mendapatkan King Keepsake yang ini coy. Makanya gue pengen testing ya, pakai Keepsake ya. Mantep banget coy, pakai Keepsake ya. Langsung kita Keepsake-kan. Untuk beca nggak usah karena dia HP. Nah, untuk ininya, gear-nya, gue bakal pinjem punya Swiryu ya. Karena Swiryu gue full set drive ya, main crate juga. Jadi kita bakal pakai aja punya dia. Kita suntik ke King. Ah, kita suntik ke King. Beh, Kingnya pakai set drive. Zaman dulu waktu ini bulan kedua keluar kan nggak ada set drive ya kan, refinement aja kagak ada guys. Mantep banget sekarang Kingnya pakai beginian. Nah untuk Espernya di sini hero ya. Oke, sama-sama pakai hero, kita pakai ini. Terus kita masukin aja langsung ke King. Cakep, gear. Terus Esper ya, Esper kita pakai punya siapa? Boros gue pakai ini, pakai HP. Kita nggak punya ya Boros ya guys ya. Ini pakai HP, ini juga pakai HP. Nggak punya attack gue di bagian Esper cuy. Kalau Groribas gimana Groribas? Ah ini Groribas yang penting statusnya sih. Udah nggak apa-apa, yang penting statusnya ya. Yang penting statusnya filter attack Esper, oke? Okay. Attack Esper. Sama ini S-Class kita pakai punya si Metal Bat kali ya. Atau Flashy Flash ya. Flashy Flash lah kita ambil lah ya. Flashy Flash kita ambil. Oke, ini nggak usah kita SAC lah. Wuh, 1.400.000 cuy attack-nya cuy. Mantep banget gak tuh? BP-nya 10 juta guys. BP-nya 10 juta guys. Gila. Mantep banget ya. Wuh, segar gurih-gurihnya. Sedep ini. Oke, langsung aja kita coba ya. Langsung aja kita coba coy. Di sini yang pengen gue coba pertama kali line up-nya adalah pertama jelas si King-nya ya. Pertama jelas si King-nya ini. Terus kita pakai Charcrouch aja. Gue mau pakai core-nya si Psychos. Terus gue mau pakai yang ini karena dia nambahin ultimate damage. Terus gue mau apalagi nih kira-kira yang nambahin damage guys. Yang nambahin damage si ini ya. Ini juga nambahin damage. Terus apalagi? Ini nggak usah lah ya, Genus. Oh, pakai ini Lightning Genji guys. Mana Lightning Genji cuy? Lightning Genji mana? Nah, Lightning Genji gue butuh karena depan dapat shield. Terus apa lagi? Nambahin attack kan itu kan? Apalagi? Kayaknya udah deh itu aja deh. Sisanya kita pakai gini aja deh. Sisanya kita pakai gini aja deh. Grappler ya. Tank top vegetarian dah tuh. Nah, ini buat extra damage, ini buat buff attack, ini buat bah udah ini cakep ini guys. Oke, langsung aja kita testing ya. Cruella kita matiin dulu. Karena gue mau ngetes di Croco ya. Gue mau ngetes di Croco guys. Gue mau ngetes di Croco dulu. Cruella kita matiin dulu guys. Kita remove. Cakep.
Kita tes di Samsak kita, Marvelox. Nah, ini Samsak favorit gue dari zaman dulu sampai zaman sekarang, guys. Samsak terfavorit, guys. Speed pertama siapa ya? Speed pertama si Pigot, kocak. Pigotnya ngebut banget, cuy. Zetsugi, kamu macem-macem kamu. Ah, Pigotnya rusuh banget. Pigotnya so asik, sabar. Pigotnya so asik, guys. Pigotnya so asik, guys. Sabar. Kita ganti ini Pigotnya nih. Gak punya temen nih Pigotnya pasti. King Fear, Inflict Fear, Shikata Naikotoda. Oke, kita coba Marvelox, kita gas lagi. Shikata Naikotoda. Gas. Kamu macem-macem kamu. Shikata Naikotoda. Makan nih. Berapa tuh damage? Berapa itu? 6 juta kah? Gue baru inget ya si King ya. Gue baru inget cuy, si King ini dia tidak ada damage-nya ya. Dia damage-nya tuh extra damage ya. Merah, velvet, seal energy, high value, text. Dia kagak berdamage cuy. When taking action, deals 25 attack as extra damage. Dia tuh yang sakit extra damage-nya. Ultinya mah gak ada damage-nya, guys. Ultinya mah kagak ada damage-nya, mohon maaf ya. Nah, yang sakit tuh pasifnya. Pasifnya 175% S extra damage. Kayak gitu sistemnya. Maklum lah ya, gue gak punya King cuy. Gue gak pernah punya King ya. Ini pertama kali gue ngerasain punya King cuy. Jadi begitu extra damage-nya. Gak kepake sih kalau dia ini mah. Tapi lumayan sih. 6 juta 700 5 6 juta, ya oke lah dia. Oke, kita coba tes apakah dia berpengaruh dengan super berserk apa enggak ya. Kita pakai super berserk Aloy karena kita nggak bisa pakai super berserknya si King ya. Sama-sama King nggak bisa kita tes, jadi yaudah kita pakai super berserk Aloy. Ini Aloynya ngebut, ini Aloynya ngebut ya kan. Aloynya terlalu ngebut om, jangan ngebut-ngebut om Aloynya om. Kalau ini berapa? 516. Oke, kita pakai Moomin Rider kalau kayak gitu. Moomin Rider Sanjo. Kita remove dulu biar ada Moomin Rider Sanjo. Kita gaskan biar Moomin Rider Sanjo. Nah, ini ngebut ya nih. Si King-nya ngebalap si Aloy enggak nih? Justice Crush. Ah, cakep banget. Apakah extra damage berpengaruh dengan super berserk Aloy? Mari kita coba. Shikata Naikotoda. Berapa itu, guys? Kepala gua nggak bisa ngikut, guys. Mohon maaf, guys. Mata gua nggak bisa ngikutin. Mohon maaf ya. Super berserk terlalu OP cuy, memang cuy. Kita lihat buffnya ya, statusnya si King ya. Lihat extra damage, ultimate damage. Loh, attack-nya mana? Attack Genji? Belum masuk kan attack Genji kah? Nah, attack increase tuh, baru attack increase cuy. Nah, extra damage, ultimate damage, speed increase, attack increase. Beuh, Shikata Naikotoda. Makan nih. 200 juta nggak lo? Itu 200 juta nggak sih? Itu 200 juta nggak sih, guys? Wah, gila. Nggak ada obeng. 200 juta, cuy. Oke, kita coba di Movo. Ini adalah Samsak kedua gue, guys. Movo ini adalah Samsak kedua favorit gue, guys. Kita coba ya. Kita coba Shikata Naikotoda. Justice Crush. Shikata Naikotoda. Ya, teriakin. Wah, 223 juta, cuy. Gila nggak lu? Super berserk Aloy menggila sekali nggak lo? Oke, sekarang kita tes di Lilin ya. Coba kita lihat Lilin damage-nya berapa Lilin. Extreme Training. Aduh, suruh masukin lagi. Pakai core ini, pakai Moomin Rider Sanjo, pakai Lightning Genji Sanjo. Ya kan? Moomin Rider. Terus Glory Bass-nya ganti Sky King. Dah.
Mari kita coba. Shikata Naiko Toda. Shikata Naiko Toda ini hero andalannya si Mad Bro dulu ya. Mbah Bro sama Zelius. Shikata Naiko Toda sama Metalnet SSR yang biasa tuh ngeri banget, guys. Shikata Naiko Toda. Kalau di sini damage-nya dia lebih kecil ya. 159 juta, guys. Alay berapa alay? Tes ombak. Wah, kalau alay enggak usah ditanya, guys ya. Udah cukup. Alaynya enggak usah ditanya, guys. Alay mau usah ditanya ya. Alay sakit banget alay. Alay sakit banget alay. Oke, kita testing lagi terakhir di Marvelox lagi. Kita coba ya terakhir ya. Shikata Naiko Toda. Kalau di rank, kalau di arena mah udah enggak mungkin gue pakai ya. Mustahil gue pakai ginian di arena. Justice Crush. Shikata Naiko Toda. Kalau basic hit gimana ya? 183 juta. Coba kita coba basic hit ya. Gue penasaran basic hit. Kita tutup dengan basic hit ya. Kita tutup dengan basic hit ya. Basic kita sakit gak di basic hit nih? Basic hit sakit gak di basic hit? Justice Crush. Basic hit. Berapa tuh dia? Berapa tuh diplototin King langsung modar ya. Gila. Oke guys, paling kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Ini video cuma buat for fun aja, buat hiburan. Next kita bikin char apa, guys? Nah, ini kan char banyak banget nih, char-char badut ya. Kalian komen di kolom komentar char apa yang harus kita build selanjutnya, guys. Yang seru tapi, guys ya, jangan yang mainstream, guys. Oke, terima kasih semua buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye bye.